Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tutorial ya, tutorial cara mengirim pesanan ke pelanggan dari toko online kami ya, Siti Herbal Alam di toko online Shopee. Jadi prosesnya seperti ini ya. Yang pertama, nah kita dikarenakan polybag yang kemarin ya, yang bawaan si tanaman ini, polybagnya besar, sedangkan kita di situ beratnya kita cantumkan 250 gram ya. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, jadi kita menggantinya dengan tanah yang lebih ringan ya, lebih sedikit. Tanpa kita memotong, kita langsung cabut dari polybag yang kemarin bersama akarnya, kita tempel lagi pakai tanah. Dan prosesnya seperti ini ya. Kita pindahkan ke plastik-plastik yang lebar seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini, kurang lebih ini beratnya sekitar 250 gram. Jadi 1 kilo bisa masuk 4 sampai 5 ya. Oke. Kita simak videonya, jangan di skip-skip ya. Untuk produk kita pilihkan yang insya Allah yang bagus ya. Nih contoh seperti ini ya. Oke, saatnya kita mengepak ya, atau mempacking dari tanaman yang sudah kita ganti memakai polybag yang lebih kecil ya. Kita dahulukan dari pesanan Kak Oming ya, Ratna Wijaya dari Usaha Herang Kabupaten Kuningan. Mohon izin untuk Kak Oming ya, mohon izin untuk kita mengambil video ya. Oke, saatnya kita masukkan seperti ini ya. Kita jangan sampai mengenai batangnya atau daunnya, dikhawatirkan gugur ya, atau terkena kardus-kardusnya seperti ini. Kita mempacking dari bibit ya, dari daun kita menggunakan kardus 1 lembar ya. Dikhawatirkan nantinya kalau misalkan kardusnya double bisa terlalu panas ya, menyebabkan daunnya menjadi menguning. Oke, jadi kondisinya seperti ini ya. Kita ada yang lebih panjang, kita lipat sedikit. Nah, untuk penanamannya sendiri ya, ini bisa dilakukan nanti dibikin beberapa pot ya, biar lebih bagus. Jangan sampai satu polybag ini dijadikan satu tanaman ya, satu tanaman atau satu pot, bisa diubah menjadi beberapa pot biar lebih bagus. Dan untuk penanamannya kita harus menanam seperti ini ya. Ini untuk batang-batang yang seperti ini kita kubur, jangan sampai bergeletakan di luar. Nanti kalau misalkan ininya terkubur, nanti si cabang-cabang ini akan menghasilkan tunas-tunas baru, pohon-pohon baru yang lebih bagus. Oke, kita lanjutkan. Kita lipat sedikit ya. Kita kasih lubang di sini ya, lubang udara sedikit.
kasih kubang lagi. Nah, kita bolongin dulu ya buat lubang udaranya di sini. Nah, seperti ini biar ada udara yang masuk. Untuk membersih dari kaoming sebanyak 4 polybag ya. Oke, buat kaoming paketnya udah siap ya. Mungkin sekian dulu video dari saya ya, tutorialnya. Ini adalah tutorial dari cara pemakingan atau proses pengiriman ya. Pengiriman dari toko online kami, dari CP Herbal Alam dan RGS Herbal ya, dari toko online Shopee dan dari toko online Lazada. Ada CP Herbal juga, CP Herbal Alam, dan dari Tokopedia juga ada CP Herbal Alam. Mohon maaf atas kurang lebihnya ya, atas penyampaiannya yang kurang tepat. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat saja, salam sejahtera.